Sewaktu AJ buat jelajah jalan seram pada tahun 2019. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini, FJ nak tunjuk kat korang satu video yang baru tular lah. Iaitu berkaitan dengan satu penampakan Kelibat Misteri yang sedang main buaian lah. Video ni telah tersebar di TikTok, kemudian di-sharekan dalam page-page ataupun channel-channel yang besar. Kemudian benda ni telah mula nak menjadi viral lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, cuba kita sama-sama layan video ni dulu dan kita tengok akan kebenaran dia. Okey, 1, 2, 3. Kau beri awak duduk kan? Kak, lebih pokok duduk. Okey. Ngongek. Habis zoom lah, habis zoom. Nampak tak? Okey, ada nampak macam pergerakan. Pergerakan yang sedang berayun lah. Tak pasti sama ada buaian ke apa tu. Nampak tak belakang? Tu kawal yang nampak. Okey. Tak ada. Okey, lepas tu tak ada dah. Okey, baik. Video ini sangat pendek. Video ini berdurasi selama 30 saat saja. Iaitu satu penampakan yang kurang jelas. Dikata ada satu nampak macam lembaga ataupun entiti sedang bermain buaian di bawah pokok lah. Video ni tak apa-apa jelas. Jadi, FJ edit video ni. FJ terangkan brightness. FJ buat zoom. Cuba kita tengok sekali lagi video ni macam mana keadaan dia. Okey. 1, 2, 3. Kak beri awak duduk kan? Kak, tepi pokok duduk. Ngongek. Habis zoom lah, kawan zoom ni. Okey. Nampak seperti ada buai kat bawah pokok tu. Kemudian ada macam ada entiti berwarna putih. Tapi tak pasti benda apa tu. Okey, kita tak pasti. Nampak dark belakang. Okey, baik. Tu kawal yang nampak. Okey, lepas tu bila dia tengok sekali lagi dah tak ada dah. Okey, baik. Selepas kita melihat video tersebut, video tersebut ini dikongsikan oleh di laman web TikTok lah. Okey, pemilik akaun dia adalah Din Rongga. Pemilik akaun tersebut, dan FJ dah buka dah dia punya profil. Apa yang FJ nampak daripada profil Din Rongga ni, beliau ni kalau tak silap seorang pemandu lori lah. Dan apabila kita melihat video-video yang ada dalam TikTok beliau ni, tak ada pun macam dia buat selalu kisah-kisah seram dan sebagainya. Jadi mungkin video ini dirakam secara bukan sengaja lah. Maksudnya Din Rongga ni bukanlah seorang paranormal punya ke apa ke, dia rakam waktu tu mungkin ternampak kejadian tersebut. So daripada penilaian awal FJ, FJ nampak dia lebih berat kepada rakaman itu dilakukan secara real lah oleh Din Rongga ni. Okay, bukannya dia sengaja nak rakam dan sebagainya lah. Kemudian kalau diikutkan kenyataan yang diberikan, kejadian tersebut berlaku di R&R lama Bukit Besi. Jadi apabila FJ dapat video ni, FJ pun pergi tengok dekat Google Maps dan Google Street. FJ nak tengok lokasi R&R lama Bukit Besi ni macam mana. Jadi dekat R&R lama Bukit Besi ni, dekat hadapan dia, dia ada dua jalan. Satu bahagian depan, satu bahagian belakang. Bahagian depan ni terdiri daripada kedai-kedai lah, kalau tak silap kan. Okay, kedai-kedai dan sebagainya, ada tempat parking dan sebagainya. Lepas tu di bahagian belakang, ada jalan belakang, dia ada jalan tandas. Macam R&R biasa lah. Kan kita, bila kita lalu ke R&R, bahagian depan tu kita boleh terus pergi ke apa, pam minyak yang ada kat depan tu kan. Lepas tu bahagian belakang selalunya tempat parking lori lah. Dekat R&R ni pun sama juga, dia ada jalan depan dan juga ada jalan belakang. So AJ pun cari tentang buai. Okay, AJ carilah taman apa semua. Memang ada taman permainan dekat situ, ada taman permainan. Okay, dan ada buai. Dan gambar daripada Google Street ni adalah pada tahun 2017. Okay, jadi kejadian yang ditunjukkan tu baru sekarang berlaku. So 2017 hingga ke 2021, mungkin banyak perubahan yang berlaku di tempat inilah. So kita tak boleh nak kata gambar yang FJ ambil ni adalah gambar yang kita boleh guna pakai lah. Cuma FJ nak rujuk saja keadaan tempat tersebut. Okay, so bila FJ cari, FJ sebenarnya cari kedudukan kemah putih. Kemudian ada satu papan tanda tau. Papan tanda tu menghadap belah sana kan. Jadi FJ cari papan tanda tu, tapi AJ rujuk pada Google Map 2017, AJ tak jumpa papan tanda tu di tepi-tepi jalan. Okay, mungkin AJ terlepas pandang ke, AJ tak tahu. Tapi pokok besar ada. Okay, ada pokok besar, ada 1, 2, 3, 4.
Okey, kemudian ada satu lagi, dia terasing sikit, dia belah ke sana sikit lah, tepi jalan, tepi maksudnya jalan ke masuk. So bila FJ tengok keadaan itu, FJ rasa lah, FJ rasa, tak rasa mestinya betul, FJ rasa yang ada pokok satu tu yang berlaku kejadian penampakan ni lah. Cumanya gambar daripada tahun 2017 ni tak adalah nampak buai ke apa ke, tak ada nampak papan tambah, tapi cuma FJ dapat gambarkan mungkin kejadian ni berlaku dekat sini disebabkan kerana ada jalan di sebaliknya. Lepas tu kalau korang perasan dalam video tersebut ada kereta lalu, so FJ rasa kat pokok ni lah berlaku. Tapi pokok ni masa diambil gambar daripada Google Street tahun 2017, so kita tak boleh nak pakai sangat lah kan, sekarang tak tahu keadaan ni macam mana. So bila FJ tengok keadaan ni dan sebagainya, FJ dapat simpulkan bahawa mungkin kejadian ni berlaku apabila pemandu lori ni dia nak pergi ke tandas. Okay, sudut pandang dia tu daripada lori yang mungkin dia parking dekat dengan tandas tu, kemudian bila dia naik, dia nampak ada satu penampakan entiti yang macam pelik lah bagi dia. Kemudian bila dia zoomkan ke arah entiti tersebut, kita nampak kurang jelas lah. So benda ni selalunya realiti lah, realiti, sebab bila kita nak rakam gambar pada waktu malam kan, dia punya noisy kan, korang nampak macam ada macam noise, FJ panggil noisy lah. Kamera tak bagus, memang tak boleh pergi lah. Sebab tu FJ, bila FJ buat video jalan seram, kamera paling first priority FJ letakkan lah kan. So kalau sebelum ni memang FJ guna telefon pada awal-awal video FJ, kemudian FJ tukar kepada DJI Osmo Pocket, kemudian FJ beli ni pula kan, konon-konon lebih better lah ni, DJI Osmo Action, kemudian FJ upgrade balik Sony RX100 Mark 7 yang FJ pakai rakam FJ ni sekarang. Dan sekarang ni pun FJ setengah beli kamera baru lah untuk eksplorasi pada masa akan datang. So kamera memang utama, sebab bila kamera yang kurang mantap waktu malam kita rakam, memang tak bagus lah. Jadi berbalik kepada video tersebut, apa yang FJ nampak, video ni secara taktikalnya adalah satu video yang real, situasi yang real daripada pemandu lori tersebut. Dari pemandu lori tu FJ dah check account dia, bukan jenis orang yang suka kongsikan kisah seram dan sebagainya, mungkin berlaku secara spontan, so menguatkan lagi keadaan video tersebut. Dan konklusi FJ pada video tersebut adalah satu penampakan yang real. Tetapi kita tak dapat pastikan apa sebenarnya yang benda tu sebenarnya apa, berkemungkinan manusia. Okey, sebab kebanyakan FJ pergi jalan seram dan sebagainya, benda bila kita jumpa manusia ni kadang-kadang di luar akal pemikiran. Waktu FJ pergi terjah jalan seram, kebiasaannya mesti akan jumpa manusia, mesti akan jumpa manusia. Even jalan paling seram mana pun FJ akan jumpa genderaan. FJ ada pernah jumpa orang memancing pukul 3 pagi waktu balik daripada Tasik Pedu. Lepas tu FJ ada jumpa motosikal yang sorang-sorang dekat jalan sempitan. So kita tak boleh nak expect bahawa benda ni kuatnya 100% adalah hantu, sebab kita masih boleh nilai lagi benda tu adalah manusia lah. Cumanya dari sudut penampakan tersebut kan, kita nampak lah warna putih, okay, dia bergerak ke kiri ke kanan dan sebagainya. So kita tak tahu benda tu apa. FJ pun tak nak claim benda tu adalah hantu. Cumanya dekat sini, sewaktu FJ buat jelajah jalan seram pada tahun 2019, okay, waktu tu FJ buat jelajah daripada Kedah pergi ke Terengganu, dari Terengganu pergi ke Selangor. FJ tak pasti kenapa lampu FJ ni dia berkelip-kelip eh, dia berkelip-kelip ni, aduh, macam-macam lah kan, bila cerita benda seram ni macam-macam jadi. Okay, so kembali semula kepada cerita tersebut, FJ daripada buat jelajah daripada Terengganu pergi ke Selangor dan sebagainya. Dan salah satu daripada tempat yang FJ nak terjah adalah, korang tengok daripada senarai FJ buat ni, ini FJ screenshot daripada AAB FJ pada tahun 2019, first kali daripada Tol Gurun, dua Gurun ke Baling, Baling ke Gerik, Gerik ke Jeli, lepas tu seterusnya RNR Ajil, lepas tu perhentian Bukit Besi, lepas tu RNR Perbasing, sepanjang LPT2, Jalan Bukit Tunggu KL, Jalan Puncak Alam. Ni FJ punya eksplorasi sekali jalan. Jadi salah satu daripada itu adalah perhentian Bukit Besi. Okey, kenapa FJ pergi kat perhentian Bukit Besi ni? Sebab ada orang kisahkan cerita seram diorang dekat perhentian, dekat RNR Bukit Besi. Jadi FJ rasa bila FJ tengok video ni, FJ sebenarnya dah tersilap waktu buat video tersebut. Sebab FJ ingat kan, perhentian Bukit Besi tu, RNR Bukit Besi tu adalah perhentian Bukit Besi. Korang boleh tengok gambar ni, FJ ada tunjuk gambar dekat skrin korang. Baru lepas berhenti kat RNR Ajil, ni berhenti kat RNR Bukit Besi, lepas ni menuju ke RNR Prasing. So FJ ingat FJ dah berhenti dekat RNR Bukit Besi tau, sebab orang ada kisahkan cerita seram diorang kat sini. Tapi bila tengok video ni, rupanya RNR dia ada RNR lama. Dan kejadian yang video yang FJ yang kita tengok tadi, yang pada awalnya, itu adalah berlaku di RNR lama Bukit Besi.
Besi. So mungkin AJ dah terbuat kesilapan kat sini. AJ berhenti dekat perhentian Bukit Besi Rebuh Raya LPT. Tapi sebenarnya bukan kat situ kejadian dia. Sepatutnya kejadian kisah seram yang AJ baca tu berlaku dekat R&R lama Bukit Besi. So mungkin, mungkin okay, kemungkinan beratnya yang penampakan yang korang nampak tu mungkin real lah. Sebab ada orang cerita kisah seram yang pernah mengalami dekat R&R Bukit Besi ni. Dan ramailah juga orang Terengganu kalau tak silap, dia orang minta AJ lalu dekat jalan lama tau. AJ tak ingat lah jalan tu sebab ni tahun 2017 punya eksplorasi, FJ pun dah tak ingat. Tapi dia suruh ikut jalan belakang. Cumanya FJ tak boleh nak ikut jalan belakang sebab waktu tu FJ memang buat eksplorasi untuk jelajah LPT 2 LPT 1. Okay, waktu tu. Jadi kalau AJ ikut jalan belakang, AJ takkan ikut lebur raya daripada LPT. So waktu tu AJ punya perancangan mungkin jadi terganggu lah. Jadi AJ tak pergi ke jalan belakang. Kalau AJ pergi jalan belakang, jalan lama pergi ke Terengganu, mungkin AJ akan berhenti di R&R lama Bukit Besi ni lah. So kesimpulan daripada video ni, AJ boleh bagi tahu, insyaAllah lah, insyaAllah pada masa akan datang ke, tak tahulah bila kan, sebab kita COVID teruk sangat, tak tahu pada masa akan datang. AJ pun teringin sebenarnya untuk buat jalan seram di negeri Terengganu lah. Ada mungkin ada beberapa jalan seram yang AJ dah mark sebab dulu AJ pernah kita alami gangguan lah. Yang ini AJ akan cerita pada video episod yang lain lah. Okay, waktu tu AJ, isteri AJ, sepupu dia, dua orang sepupu dia, kemudian ada anak kecil dalam kereta waktu tu. Waktu tu tahu berlaku kejadian ni pada tahun 2014. AJ akan cerita kisah ni pada video yang akan datang lah. Okay, AJ tak nak cerita sekarang. So AJ rasa memang kuatnya penampakan tersebut, kita tak tahu lagi, kita tak boleh letak 100%. Semuanya kita boleh ulas bahawa penampakan tersebut mungkin adalah entiti ataupun mungkin adalah manusia. Okay, okay, baik. Jadi kesimpulan pada video ni, mana pandangan dan pendapat AJ yang orang nak terima, AJ ucapkan terima kasih. Bagi yang orang tak terima, anggaplah pandangan dan pendapat cerita FJ ni adalah sekadar hiburan semata-mata. Jadi di kesempatan ini FJ nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua followers FJ yang ada dekat Malaysia ni. FJ minta ampun dan maaf sekiranya sepanjang FJ buat YouTube ni ada kesalahan dan menguris hati korang ke apa ke, mungkin ayat dan bahasa FJ yang menguris hati korang, FJ minta maaf. Dan FJ nak buat claim kat sini bahawa segala konten video yang FJ update, yang AJ upload dekat YouTube itu, semua konten tersebut adalah konten real yang bukan AJ tipu. AJ claim siap-siap. Okay? Bukannya berlakon, bukannya buat-buat dan sebagainya, bukan. Kejadian kerasukan, member kerasukan semua itu adalah real. Tapi bagi orang yang tak mempercayai video AJ, dia kata AJ saja buat, AJ nak buat duit, AJ berlakon dan sebagainya, yang tak mempercayai video AJ, korang boleh jelayan dan anggaplah benda ini sebagai hiburan saja. AJ tak paksa untuk orang percaya kepada video-video yang AJ buat. Dan AJ memang jujur cakap, AJ claim bahawa semua yang berlaku yang korang nampak dekat video dekat YouTube ni adalah video yang real. Ada video yang AJ terpaksa tarik balik sebab AJ rasa dia tak sesuai untuk tontonan masyarakat lah. Kebanyakannya video yang AJ tarik adalah video-video berkaitan dengan kerasukan. Okay, banyak berkaitan dengan kerasukan AJ tarik daripada AJ tayangkan secara terus di YouTube ini. So itu saja. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin sekiranya terdapat kesilapan. Dan segala benda yang baik, tolonglah ambil. Dan segala benda yang tak elok dan sebagainya, tolong tinggalkan. Andai apa benda yang AJ cakap, AJ ucapkan, pandangan AJ ini bercanggah dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah SAW, tolonglah tinggalkan. Ambil yang perkara baik-baik saja. Okay? Assalamualaikum, selamat malam, selamat Hari Raya dan jumpa lagi pada video react yang seterusnya. Bye.